meliputi ya, segala hukum-hukum Islam yang besarnya maupun yang kecilnya, pokoknya maupun cabangnya, maka kami yakini bahwa jamaah-jamaah ini tidaklah termasuk dari al-syirqatun najiyah, dari kelompok yang selamat yang apa namanya berjalan di atas garis yang lurus yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dan kalau kita anggap bahwa di sana ada jemaah-jemaah yang berpecah di berbagai negeri Islam di atas manhaj, tetapi anggap ada jemaah-jemaah ada di negeri-negeri Islam, di sana ada jemaah begini, sama itu. Semuanya kelompoknya begitu. Ya, namanya berbeda-beda, tapi semuanya menyerukan sama. Di atas satu manhaj, yaitu manhaj Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Kata Syekh Al-Albani, fahadihi laysat ahzaban. Yang seperti ini bukan partai, yang seperti ini bukan kelompok-kelompok. Ya. Yang ini adalah jamaah wahidah, satu jamaah. Manhaj mereka manhaj yang satu. Jalan mereka adalah jalan yang satu. Cuma mereka dipecahkan oleh negeri-negeri mereka yang berpecah. Ya. Negeri mereka saja yang berbeda-beda. Dan perpecahan mereka bukan perpecahan pemikiran. Bukan perpecahan akidah. Bukan perpecahan manhaj. Tapi mereka berpisah karena berpisahnya negeri-negeri mereka. Berbeda dengan jemaah-jemaah dan ahzab-ahzab, partai-partai kata Syekh Al-Albani. Kadang-kadang dalam satu negara, setiap partai merasa bangga dengan kelompoknya. Berbeda dengan yang lain. Nah ini yang kita saksikan. Coba saja lihat di masa-masa nanti kampanye. Nah, itu nampak sekali. Kata beliau, hadhihi al-ahzab la na'taqidu annaha ala siratil mustaqim. Partai-partai yang seperti ini kata Syekh Al-Albani, kami meyakini bahwa mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Ya. Atau kami tidak meyakini bahwa mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Bahkan kami yakin bahwa partai-partai ini berada di atas jalan-jalan yang setiap jalan itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, yaitu setiap syaitan menyuruh kepadanya. Kata Syekh Al-Albani, ini jawaban saya untuk pertanyaan ini. Ini fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Berikutnya yang ketiga. Ya, kenapa saya bawakan fatwa-fatwa? Ya, sebab sebagian kelompok sekarang, ya, pandai dia. Kalau ditanya, diberikan dalil dari Al-Quran Sunnah belum kan? Tidak bisa. Wadah fatwa Syekh bin Bas mengatakan boleh. Ya. Dan baru-baru ini yang lebih aneh lagi. Ada orang PK di sana di mana? Di Bone. Ditanya apa dalilnya kamu bikin partai? Itu kemarin baru-baru mufti Saudi Arabia yang baru ini Syekh Abdullah Al-Syekh datang ke Indonesia. Ya, ditanya bagaimana hukum berpartai? Ya, katanya saya lihat kalian di Indonesia ini wajib berpartai. Ya. Wajib berpartai. Ya. Ini mengarang dari mana? Ya. Mengarang dari mana? Baik. Sekarang kita lihat dan kita bawakan fatwa-fatwa para ulama ya dalam hal ini bahwa yang mereka ambil itu hanya untuk mempengaruhi dan mengelabui orang saja. Dan hakikat mereka, ya, seperti yang digambarkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa setiap dari mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Ya. Fatwa yang ketiga, fatwa Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Ya, sekira Syekh bin Bas dan Syekh Al-Albani itu apa namanya bagaikan matahari di siang bolong. Tidak perlu diberikan penjelasan siapa beliau berdua di zaman ini. Ya, musuh dan lawan semuanya tahu siapa beliau. Ya. Nah, dan mengakui keilmuan beliau. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Buku-buku beliau dipakai oleh semua orang. Bahkan semua kelompok, bahkan orang-orang yang menjelekkan Syekh Ibn Utsaimin pun tidak bisa lepas dari bukunya. Kalau mau pembahasan fikih, ya buka buku Syekh Ibn Utsaimin. Itu miskinnya mereka. Mengaku punya kelompok, punya jemaah, tapi kalau ingin pembahasan ilmu, carinya kepada ahli sunnah. Carinya kepada ahli sunnah. Ini menunjukkan bahwa mereka miskin di atas ilmu. Kalau mereka berada di atas suatu yang baik, semuanya mereka miliki. Sebab Islam itu sempurna. Islam itu sempurna. Ya. Nah, Syekh Ibn Utsaimin ditanya, nasnya sebagai berikut. Apakah ada nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan berbilangnya jamaah? Ya. Dan membolehkan, di sini ada tambahan wal-ikhwan. Ya. Saya enggak tahu apa yang dimaksud di sini, membolehkan al-ikhwan. Ya. Maka Syekh Ibn Utsaimin menjawab, ya, saya berkata, tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis dalam sunnah yang membolehkan berbilangnya partai dan jamaah. Bahkan yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah, dalil yang mencelah tersebut. Kemudian beliau bawakan ayat, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang kita bacakan tadi, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka itu bergolong-golongan, sungguhnya engkau Muhammad tidak termasuk dari mereka, perkara mereka diserahkan kepada Allah, kemudian Allah mengabarkan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Kemudian dibawakan lagi ayat yang kedua oleh beliau,
yang kita sebutkan juga tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak diragukan bahwa kelompok-kelompok ini, partai-partai ini semuanya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menganjurkan di dalam firman-Nya, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun, dan sungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Ini dalam Al-Quran, umat satu. Dan saya adalah Rabb kalian, firman Allah. Karena itu bertakwalah kalian kepada aku. Ya. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimin, adapun perkataan sebagian orang, tidak mungkin ada suatu dakwah yang menjadi kuat, kecuali di bawah satu partai. Ada yang berkata seperti itu. Nah ini keadaan sebagian partai, kalau kita tanya, lo apa dasarmu? Kamu bikin partai, ikut masuk ke dalam parlemen, masuk ke dalam perkara-perkara yang jelek dan kotor seperti itu. Ya kata dia, dakwah itu tidak mungkin kuat kecuali kita di bawah partai. Tidak mungkin kita bisa berkuasa dan bisa menerapkan dakwah itu kecuali kalau kita punya kekuasaan di pemerintahan. Ini perkataan orang-orang yang jahil yang tidak tahu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga lupa dengan kenyataan yang telah menimpa mereka. Bagaimana itu? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak membolehkan ikut dalam berpartai, kan begitu? Nah, adapun kenyataan, sekarang kita buka lembaran-lembaran sejarah. Sudah berapa lama Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hasan Al-Banna, mulai dari Hasan Al-Banna masuk ke parlemen, mana hasilnya sampai sekarang? Ya ada hanya kehancuran dan kerusakan untuk mereka. Dan sekarang partai-partai mengatakan diri yang ingin mengangkat Islam dengan cara berpartai, mana hasilnya sampai sekarang? Demikian pula Taqiyuddin An-Nabhani yang asalnya berpecah dari Ikhwanul Muslimin bikin partai tersendiri dinamakan Hizbut Tahrir. Sudah berapa lama dia? Sampai sekarang mana buahnya? Sampai sekarang mana buahnya? Maka seluruh dari hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagi mereka. Menjadi pelajaran bagi mereka bahwa cara yang mereka tempuh ini adalah jalan yang salah. Adalah jalan yang salah. Ya. Maka ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang perkataan sebagian orang ini, tidak mungkin katanya ada dakwah yang bisa kuat kecuali dia di bawah partai. Kata Syekh, ini tidak benar. Bahkan dakwah itu bisa menjadi kuat. Ya. Setiap kali manusia terikat di bawah tuntunan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti jejak Nabi SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Dan ini yang kita saksikan. Ya. Dan kita lihat dakwah ahli sunnah wal jamaah, khususnya di dua negara, di Saudi Arabia dan di negeri Yaman. Ya. Luar biasa. Ya. Hanya menerapkan ilmu, menyampaikan ilmu, menjalankannya, dan subhanallah, manusia kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan keadaan pun semakin baik. Ya. Diterapkan hukum-hukum syariah, karena mereka kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini fatwa dari Syekh Ibnu Taimiyah. Fatwa yang keempat, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau ini adalah anggota dari Hay'at Kibar Ulama. Ya. Nah, dan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sekarang ini apa namanya? Seakan-akan adalah pengganti dari para ulama kita yang telah meninggal. Ya. Selama beberapa tahun telah meninggal ulama-ulama besar, ya, mulai dari Syekh bin Baz, kemudian disusul oleh Syekh Al-Albani, kemudian disusul oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan terakhir disusul oleh Syekh Muqbil, ya rahimahumullah ta'ala. Dan beliau ini dari ulama-ulama yang tersisa dan dikenal dengan keteguhan di dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, ya, ditanya, kata beliau, ya, disandarkan dengan keadaan yang jelek sekarang ini, ya, umat Islam hidup di tengah keadaan penuh kegoncangan pemikiran, khususnya berkaitan dalam masalah agama. Jamaah-jamaah, kelompok-kelompok Islam, ya, sudah menjadi banyak yang mereka mengaku bahwa metode mereka, manhaj mereka di atas manhaj Islam yang benar, yang wajib diikuti. Ya. Jadi setiap kelompok mengatakan wajib dirinya diikuti. Mereka di atas metode yang benar. Sehingga setiap Muslim bingung apa yang dia harus ikuti. Ya. Nah, maka dijawab ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, perpecahan bukan dari agama. Sungguhnya agama memerintahkan untuk bersatu. Dan kita menjadi satu jamaah saja. Dan umat yang satu. Di atas akidah tauhid. Dan di atas mengikuti Rasulullah SAW.
Kemudian beliau baca ayat wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu dan saya adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Dan juga beliau baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah. Dan juga beliau baca ayat waqala ta'ala waqala subhanahu wa ta'ala innal ladzina farraqu dinakum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun bima kanu yaf'alun. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Sampai akhir ayat. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan berkata, maka agama kita adalah agama al-jama'ah dan agama al-ulfah, persatuan, wal ijtima' dan kesatuan. Dan perpecahan bukan dari agama. Karena itulah berbilangnya jamaah ini itu bukan bagian dari agama. Karena agama memerintahkan kita untuk menjadi satu jamaah saja. Nabi SAW bersabda, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang muslim bagi muslim yang lain bagikan satu bangunan, sebagian dari bangunan itu menguatkan bangunan yang lain. Dan beliau berkata, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan kaum mu'minin dalam cinta mencintai, rahmat merahmati, sayang menyayangi, perumpamaannya bagikan satu jasad. Ya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, dan diketahui bersama bahwa bangunan atau jasad itu cuma satu, yang saling berpegang antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada perpecahan. Demikian pula bangunan, kalau dia berpecah akan runtuh bangunan tersebut. Demikian pula jasad, kalau dipisahkan antara anggota-anggota tubuhnya maka hilanglah kehidupannya. Demikian pula al-ijtima', persatuan kita umat Islam. Kita ini di atas satu jamaah, di atas dasar tauhid dan manhaj dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas dasar agama Islam, Allah Ta'ala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabil." Nah, sungguhnya ini adalah jalanku, yang lurus maka ikutilah jalan itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, akan memecahkan belah kalian dari jalannya. Ya, sampai akhir ayat. Kata beliau, maka jemaah-jemaah ini dan perpecahan yang terjadi sekarang ini pada hari ini itu adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Bahkan agama Islam sangat melarang hal tersebut dan agama Islam memerintahkan untuk bersatu di atas akidah tauhid, di atas manhaj Islam, jamaah yang satu, umat yang satu sebagaimana yang Allah perintahkan, Allah Ta'ala memerintahkan dengannya. Persatuan dan berbilangnya jamaah ini semuanya adalah dari makar syaitan, dari jerat-jerat syaitan kalangan jin dan manusia pada umat ini. Dan terus menerus orang kafir dan orang munafik dari zaman dahulu mereka menyusupkan berbagai macam racun untuk memecahkan persatuan umat. Orang-orang Yahudi berkata, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari waqfuru akhirah la'allakum yarji'un. Ini misinya orang Yahudi. Orang-orang kafir dari dulu seperti itu. Bagaimana caranya umat Islam berpecah? Orang Yahudi berkata, kalian beriman. Seperti kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman di awal siang. Nanti di akhirnya kalian kafir lagi. Kalian beriman, nanti kafir lagi. Beriman lagi, kafir lagi. Maksudnya mereka, supaya dengan itu orang-orang beriman lihat, oh ini masuk Islam, kemudian kafir, masuk Islam, kemudian kafir. Sehingga mereka ragu dalam agama, dan mereka pun kembali meninggalkan agamanya. Itu misinya dulu orang-orang Yahudi. Ingin memecah belah umat Islam. Nah, demikian pula orang-orang munafik. Terus itu, pemikiran mereka. Apa kata orang-orang munafik? Katanya, la tunfiku wala man inda Rasulillah. Hatta yang fadu, jangan kalian memberikan nafkah kepada orang yang di sisi Rasul. Jangan kalian berikan sedekah. Biarkan mereka. Kalau mereka tidak dapat nafkah, maka mereka akan bercerai-berai. Akan berpisah nanti. Nah, ini pemikiran apa namanya? Jahilnya orang-orang munafik. Padahal rezeki itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Orang munafik juga mereka bikin masjid dirar. Sebutkan dalam ayat Al-Qur'an orang-orang yang membuat masjid dirar sebagai dirar dan kufran dan memecah belah kaum muslimin. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, maka secara global ulama Islam dan ulama ahli sunnah
yang dulu maupun yang sekarang, mereka tidak membolehkan perpecahan dan tidak membolehkan berpartai dan kelompok-kelompok yang beraneka ragam manhaj dan akidahnya ini, ya, itu tidaklah dibolehkan. Ya, sungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW, dan dalil-dalil tentang hal tersebut sangat banyak yang diuraikan pada tempat-tempatnya. Ya. Kemudian fatwa yang kelima, fatwa ini dari buku lain, dari buku yang berjudul Tuhfatul Mujib, ya, karya Syekh Mukbil rahimahullah. Dan fatwa ini adalah fatwa dari Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala tentang hukum berpartai. Sebenarnya panjang, ya, kalimat-kalimat beliau, ya, dan banyak, tetapi di sini saya akan membacakan sedikit dari fatwa beliau. Ya. Sebenarnya beliau ditanya tentang Hizbut Tahrir, tentang ini, ya, dan jawaban beliau yang kita inginkan di sini tentang masalah hizbiyah. Kata beliau, manusia dalam masalah hizbiyah, ya, manusia itu terbagi dua hizb. Ada Hizbur Rahman, ada Hizbur Syaitan. Ya. Hizbur Rahman, mereka tidak boleh berpecah, kata Syekh Mukbil. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, ya, dan mereka berkelompok-kelompok, engkau tidaklah termasuk dari mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Yahudi telah berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Nasara telah berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat Abu Daud dari hadith Abu Hurairah, dan di riwayat Abu Daud dari hadith Muawiyah semisal dengannya. Dan di dalamnya ada tambahan kata beliau, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, mereka adalah al-jama'ah. Kemudian beliau berkata, وَسَيَأْتِ أَقْوَامٌ تَتَجَارَ بِهِمُ الْأَهْوَى كَمَا يَتَجَارَ الْكَلْبُ بِصَحِبِ. Akan datang nanti satu kelompok yang hawa nafsu akan saling menguasai pada mereka, ya, sebagaimana anjing, ya, saling menggonggongi orang yang ingin dia mansa atau ingin dia tertak. Nah, kata beliau, dan apa yang dikabarkan oleh Nabi ini, kata Syekh Mukbil, ini telah terjadi. Hawa nafsu telah menjadi banyak dan hizbiyat itu telah menjadi banyak. Padahal Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sunanan man kana qablakum, hadd wal quddati bil quddi, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu." Ya, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya, satu kuddah demi satu kuddah, ya, satu jengkal demi satu jengkal. Sampai kalau mereka, orang-orang sebelum kalian, masuk ke dalam lubang bob. Bob ini sejenis biawak, ya. Maka kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka ini Yahudi dan Nasara? Maka Nabi berkata, siapa lagi? Ya, maksudnya siapa lagi kalau bukan mereka? Dan juga Nabi SAW bersabda, seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagian darinya menguatkan bagian yang lain. Kemudian kata beliau, setelah menguraikan dalil-dalil ini, kata beliau, maka hizbiyah-hizbiyah ini, sebagian dari mereka membuat lari dari sebagian yang lainnya, dan sebagian dari mereka menikam yang lainnya. Andai kata ada yang berkata bahwa hizbiyah-hizbiyah ini telah mewujudkan apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu keinginan musuh Islam supaya kaum umat ini terpecah dan tercerai-berai persatuan mereka, ya, dan menjadi lemah kekuatan mereka. Andai kata ada yang mengatakan seperti ini, kata Syekh, bahwa ini adalah untuk mewujudkan keinginan umat Islam, keinginan musuh Islam yang seperti itu, maka kata Syekh Mukbil, orang yang mengucapkan seperti ini adalah benar. Lakana sadiqan, kata beliau. Nah, ini sekilas dari fatwa beliau yang menunjukkan tentang haramnya hizbiyah. Nah, dan banyak lagi dari fatwa-fatwa beliau menunjukkan tentang hal tersebut. Maka dari fatwa-fatwa ini dan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, kita bisa memberikan beberapa kesimpulan tentang rusaknya berpartai tersebut. Ya. Yang pertama, adanya partai-partai ini sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak di atas tuntunan para ulama as-salaf, ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah,
Padahal umat Islam ini sudah berlalu ya, berapa generasi dan tidak dikenal ada partai-partai. Ya. Tidak dikenal waktu terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali, ada yang bikin partai-partai, enggak ada. Nah, enggak ada yang mengenal seperti itu zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, partai-partai ini dan kelompok-kelompok yang ada ini akan menimbulkan kelemahan di tengah umat Islam yang akan menyebabkan adanya perpecahan di kalangan mereka. Ya. Nah, kemudian dari keadaan partai-partai yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah, setiap orang berusaha untuk mencari pengikut dan pendukung. Berusaha untuk mencari orang-orang yang mendukung pemikirannya dan orang-orang yang mendukung maksud dan kehendaknya. Dan itu yang mereka unggulkan dan mereka kuatkan. Padahal di dalam syariat Islam kita dilarang untuk menjadikan seseorang ya, dan orang ini atau menjadikan seorang suatu pemikiran ya, pemikiran dan orang ini dijadikan sebagai dasar loyalitas dan kebencian ya. Dia benci kalau membenci orang ini ya. Dia membenci kalau ada yang benci orang ini ya. Dia cinta kalau ada yang cinta orang ini ya. Dia senang kalau ikut kelompoknya atau ikut dasar-dasar pemikirannya ya. Dan dia tidak senang kalau tidak mengikuti hal tersebut. Semuanya ini adalah bentuk-bentuk hizbiyah. Ya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ya rahimahullah ta'ala, beliau berkata, di dalam Majmu'ul Fatawa, jilid 20 halaman, 164. Kata beliau, tidak boleh bagi seorang pun ya, untuk memasang pada umat ini seseorang yang ia berdakwah pada jalan orang ini. Ia memberikan loyalitas, membangun kebencian di atasnya, selain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh seorang pun selain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, "Wala yansubulahum kalaman, yuwali alaihi, wa yu'adi ghair kalaman Allah wa Rasul." Dan tidak boleh dia menancapkan suatu perkataan yang dari perkataan ini. Ya. Inilah yang ada sekarang di kalangan partai-partai dan jamaah, pemikiran-pemikirannya, dasar-dasarnya. Tidak boleh dia bikin suatu perkataan. Yang dibangun di atas perkataan ini, dia bangun di atasnya loyalitas, dibangun di atasnya kebencian. Tidak boleh ada perkataan yang dibangun seperti ini, di atasnya loyalitas dan kebencian, selain dari firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa-apa yang disepakati oleh umat. Kata beliau, dan ini, orang yang melakukan seperti itu, ini dari perbuatan ahli bid'ah. Yang memasang untuk mereka seseorang atau suatu perkataan dan memecah belah umat ya, dengan hal tersebut. Mereka memberikan loyalitas di atas perkataan itu dan nisbah itu. Dan mereka membangun permusuhan di atas hal tersebut. Ya. Dan juga di sini ada fatwa yang sangat panjang dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa. Ya, dari jilid 28 halaman 15 sampai 25. Ya, 10 halaman. Nah, mungkin saya ringkas dari buku Syekh Rabi, penukilannya sekali lagi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, وليس للمعلمين أن يحذب الناس ويفعلوا ما يلقى بينكم العداوة والبغضاء. Tidak boleh bagi para pengajar. Ini arahan pembicaraan kepada para pengajar, orang-orang yang memberikan pengajaran, para guru, para ustaz, para muallim. Ini arahan. Yang seperti ini saja kalamnya sudah keras sekali, apalagi kalau lebih tinggi lagi seperti partai dan jamaah. Kata beliau, tidak boleh mereka membuat manusia itu berhizb, berkelompok-kelompok, dan mereka mengerjakan ya, memperbuat sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Bahkan hendaknya mereka menjadi orang-orang
yang tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian kata beliau, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil ahad, mengambil janji atas siapapun, supaya ia menyetujui segala sesuatu yang dia inginkan. Dan dia memberikan loyalitas kepada siapa yang memberi loyalitas kepadanya, memberikan kebencian kepada siapa yang benci kepadanya. Kata beliau, siapa yang mengerjakan seperti ini, maka ini seperti pekerjaan, jenis pekerjaannya, jastal khan, atau yang semisal dengannya. Yang mereka menjadikan orang yang sepakat dengan mereka, orang yang apa namanya menyetujui mereka, dianggap sebagai teman. Yang meloyalitas, dia berikan loyalitas kepadanya. Dan siapa yang menyelisihinya, dianggap sebagai musuh yang sangat melampaui batas. Bahkan kewajiban bagi para pengajar dan pengikut mereka adalah untuk mengambil janji Allah dan Rasulnya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulnya, dan menyeru, ya, apa namanya, dan mereka mendakwakan hukuk al-mu'allimin sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian setelah itu, ya, kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, nah, kata beliau, وَمَنْ خَالَفَ شَخْصًا وَمَنْ حَالَفَ شَخْصًا, dan siapa yang berjanji kepada seorang supaya dia memberikan loyalitas pada orang yang memberikan loyalitas kepadanya, dan memberikan permusuhan pada orang yang memusuhinya, maka dia masuk ke dalam jenis orang-orang Tatar yang berjihad di jalan syaitan, ya, kata Ibnu Taimiyah. Dan yang seperti ini bukanlah dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan bukan dari pasukan kaum muslimin, ya. Dan tidak boleh, ya, orang yang seperti itu masuk dalam pasukan kaum muslimin, bahkan dia masuk dalam pasukan syaitan. Nah, masuk ke dalam pasukan syaitan, ya. Kemudian ada lagi dari perkataan beliau, dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin mengkilanya di tempat yang lain, yang beliau katakan bahwa harusnya loyalitas itu diberikan kepada orang yang cinta kepada Allah, kita cintai. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kita cintai. Orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya, ya, kita dahulukan dia. Dan orang yang memuliakan Allah dan Rasulnya, kita muliakan dia. Sebaliknya, orang yang menghinakan syariat Allah, kita juga menghinakan dia. Itu dasar loyalitas yang benar. Dasar loyalitas yang benar. Nah, maka saya kira ini untuk pertemuan kali ini, karena waktu yang sangat singkat, dan apa namanya sebenarnya masih banyak lagi fatwa di kalangan para ulama tentang hal ini, dan butuh uraian yang lain, ya, juga harus kita uraikan secara ringkas bahwa di dalam partai-partai itu kadang ada bai'at di dalamnya, ya, bai'at-bai'at, kemudian ada tamzim sirri, ya, tamzim dan sirriyah, ya. Ini semuanya dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Bukan artinya tamzim diharamkan secara mutlak. Tamzim kalau dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah, tidak apa-apa, dibenarkan. Tapi tamzim yang dibangun oleh partai-partai dan kelompok-kelompok, ini adalah tamzim hizbiyah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin, supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan karena ketamakan dunia dan karena ingin meraih kekuasaan, kemudian melantarkan prinsip-prinsip agama, merugikan umat Islam, dan menyebabkan terjadinya berbagai macam fitnah dan malapetaka pada umat Islam. Wallahu musta'an. Bagaimana cara menyikapi pemilu? Apakah kita harus ikut atau tidak? Akan datang nanti pembahasan khusus tentang pemilu. Partai keadilan di atas manhaj apa? Apa hukum mengikuti mereka? Yang namanya partai keadilan di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Ada pun tentang Ikhwanul Muslimin, akan datang pembahasan khusus untuk Ikhwanul Muslimin.
Apakah orang yang terjun di partai itu keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah? Secara umum orang yang meyakini partai tersebut, dia yakini dasar-dasarnya, yang dia bela dasar-dasarnya. Ya. Nah, setelah ditegakkan atasnya hujjah, maka iya, dikatakan dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ini hukum umum, tapi hukum orang per orang belum tentu. Kadang ada orang yang ikut partai nggak tahu. Dia cuma berbaik sangka saja, seperti banyak kaum muslimin, ya, hanya melihat orang rame-rame, ikut juga rame-rame. Ya. Nah, juga ada yang pernah mendapatkan propaganda yang terlalu memukau, akhirnya dia juga ikut memberikan bantuan. Ya. Dan dia tidak tahu apa hukumnya. Ya, orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tidak bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu kesimpulan dari fatwa Syekh Ibn Utsaimin dalam hal yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan dakwah? Nah, bagaimana dengan wahda Islamiyah yang juga mengatakan bahwa dirinya juga menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dan pemahaman salaf. Nah, seruan kalau orang berucap dengan lisan, lisanul maqal, itu siapa saja mungkin untuk berucap. Tapi lisanul hal, keadaan dia, praktek dia, itu lebih membuktikan. Lebih membuktikan. Wahda Islamiyah membolehkan berbilangnya jamaah. Hitam di atas putih, tulisan mereka.